geng, balik lagi sama aku Irgi Dwi Putra. Pada video kali ini aku sama Naikdi ingin melanjutkan Cave Only Survival kita. Ya, dan aku akan berjanji aku tidak akan jadi beban sekarang. Aku gak mau dicaci maki sama komentar. Oh, kena mental. Oke, jadi kamu akan menuruti perkataanku kan? Ya, menuruti sensei, yes. Nice. Akhirnya dia nurut juga guys setelah dibully netizen di episode 1. Harus ya, harus dibully netizen dulu aku ya kayaknya nih. Aduh, ini toilet, bentar. Aku pengen berak dulu, biar kepake lah ya, daripada gak kepake sama sekali. Oh my god. Sebentar guys, berak dulu guys. Terus hari ini agendanya mau ngapain nih? Jadi agenda hari ini adalah kita bakal ke Nether. Nether? Tapi gak cuman ke Nether doang, jadi kita bakal cari resource di Nether. Kayak makanan mungkin? Makanan? Babi? Kita makan babi. Babi piklin, ya, let's go. Hoklin. Oh iya, Hoklin, yes, betul. Iya, namanya Hoklin. Jadi di sini kita udah nanam-nanam, dan katanya Naikdi ini harus dikasih torch lagi biar cepet numbuh. Oh, really? Iya kah? Iya. Aku baru tahu tentang mekanik itu. Emang iya? Iya, katanya kita butuh cahaya untuk biar cepet gitu, pokoknya. Oh, you have torch lah. Ini kalau misalnya gak tumbuh besok, marah aku kok. Kacauan dibohongin buat ya, aduh salah. No, dia menghancurkan. Jadi kita harus mempersiapkan pelarutan kita ke Nether dulu, Net. Jadi yang kita butuhkan adalah makanan. Oke, makanan. Oh my god. Terus makanannya cuma 2 bread. Ada wheat. Makanannya cuma 2 bread. Sebentar, aku bikin lagi. Aku dapat 5. Tuh, aku bagi 2. Aku baik banget. Mendingan bagi 2. Coba kamu drop semua, kamu juga. Yaudah, drop kita split. Enggak apa-apa, aku 4 karena kamu muridku. Oke. Okay. Kamu sangatlah baik. Aku makan rotten flesh juga ini nih, aku kasih ke kamu juga deh. Soalnya kamu 4 roti. No. Aku ada 1 apple. Oh my god. Terus apalagi nih? Di sini kita punya 15 iron. Kamu ada tools apa aja di ironnya? Aku punya iron pickaxe, tapi enggak punya diamond pickaxe. Aku juga enggak punya diamond pickaxe. Sih. Jadi gak usah ini ya. Terus kita gimana mau ke Nethernya? Harus nemuin lava pool kah? Terus airnya juga di mana? Aduh, ini by the way banyak banget monsternya. No, Rajon, banyak monster. By the way kita bikin ini iron axe biar sakit. Iya, kita bakal bikin iron axe doang. Abis itu sama pickaxe-nya. Oke. Okay. Di sini kan ada 15 iron. Oke. Okay. Jadi kita butuh 3 untuk iron axe. 6 untuk iron axe. Oh, ini bisa dibagi 5 nih. Jadi kamu kan udah ada pickaxe-nya. Yes. Ini 2 kamu bisa bikin. Bikin terserah, bisa bikin pickaxe lagi. Okay. Dan di sini aku bakal bikin water bucket. Bucketnya mana Nate yang kemarin? Bucketnya ada di aku. Kamu udah ada bucket, aku juga butuh bucket 1. Oke. Okay. Aku bikin double pickaxe dan selesai. Yes, harusnya aku udah ready. Kokazon, let's go. Kita bakal mencari lava pool. Kita akan menggunakan teknik dream untuk membuat yang namanya Nether portal. Yes, teknik dream. Kamu tahu kan, inget caranya kan sensei? Pasti inget ya, kan kamu sensei. Ingat. Yes, betul. Harusnya. Aduh, ini tidak terlihat menjanjikan ya. No, harus balik ke base. Ada apa? Oke, sini kita balik dulu ke base kita. Oh my god. Jadi ini tekniknya agak jorok nih, tapi kita butuh air kan untuk saat ini. Jadi aku baca komen disuruh ambil air yang dari toilet kamu. Toilet. Ya, kita bakal bikin infinity water next. Oh my god. Ini bukan sedikit jorok, ini jorok sekali. Yakin kah Korazon? Yakin kamu melakukan ini? Yaudah, ya udah kita campur, let's go. Wah, aku balikin air yang di toilet juga. Oh my god, menjijikan sekali. Ini agak menjijikan. Yo, bayangin ini ada bekas-bekas Kukorazon. Bahkan soalnya ini cauldron-nya nggak bisa di-flush. Jadi sisa-sisanya ya masih nempel di airnya. Oh my god, jangan diomongin lebih dalam, Nekdi. Udah kita lupakan untuk sesaat. Oh, yes, lava pool. Oh, nice. Let's go. Kita udah menemukan lava pool. Oke, okay, Kukorazon, aku nggak inget cara bikinnya. Jadi aku serahkan padamu. Let's go. My god, aku juga lupa, Nekdi. Aku bisa bikin yang bawah bagian bawahnya sih. Ini. Aku bikin ini. Ah, jadi seperti ini, terus ini di sini, terus yang di bawah dihancurin. Oke, udah. Nah, aku bagian atasnya yang enggak inget kok, Kazon. Aku takut airnya bercucuran kemana-mana naik di. Sama, itu yang ku takutkan. Ini aku kadang enggak percaya sama kamu soalnya kok, Kazon. Ku tutup semua. Aku lupa semua. Naik di. Oh my god, otakku sudah terlalu banyak menyimpan hal-hal. Wait, you know what? Apakah boleh aku kok, Kazon? Kayaknya aku ingat. Oh ya, oke, boleh. Okay. Kamu sudah melihatku kan waktu itu? Watch and learn. Tuk. Terus kita bentuk L, terus kita duk-duk, terus kita taruh di sini. Ha! Easy, boys. Oh my god, very pro. Bro, nice, bro. Wah, ini baru muridku, guys. Kayaknya aku yang harus jadi sensei sekarang. Oh no, aku kecelup air ini, Kukorazon. Tolong. Ini air sampah, Kukorazon. Gak apa-apa, Nekdi. Itu adalah hasil dari yang kamu buang. Jadi, untukmu dan dirimu. Dari aku untukku, ya. Iya, kita butuh flint. Balik lagi. No, kita juga butuh air, Nekdi. No.
Yaudah, inget aja. Itu di atas juga ada air. Mau naik ke atas apa? Lihat di atas ada air tuh. Di atas mana? Itu di balik batu itu dia. Ini. Oh iya iya iya. Ayo naik ke atas. Hah, siapa cepat dia dapat. Dasar sensei bodoh. Wah, kurang ajar banget. Tidak peduli, aku juga bisa membuat netek portal. Aku tidak butuh kamu. Oke, di atas ada gravel juga net. Sabar, aku bakal ngedek. Oh, ini gravel. Ini aku udah nemu. Nice. Oke. Sama aku butuh shield sih, aku belum ada shield ya. Ya, ini aku nemu 3 icon. Satu dibikin financial, satu buat shield. Easy lah ya. Oke, jadi satu buat bikin financial. Terus mungkin aku bakalan tebangin kayu-kayu yang ada di belakang kita, Kakak. Soalnya aku butuh apel, butuh makanan. Udah makanan aku, Kakak. Tolong. Oke. Kita bakal cari apple juga untuk makanan. Beneran kita miskin banget gak punya makanan. Ini bentar lagi gold ku makan nih. Tulang ku makan jadi anjing aku nih. Wah, kamu sangat bahaya ya. Kita cuma berdua net di sini. Gak usah aneh-aneh net. Daging ku tidak enak kok Kason. Aku belakangnya banyak. Oh my god. Yuk, let's go. Kita pergi ke nether kok Kason. Jangan lupa ini kosongi bucketmu. Soalnya kita butuh untuk lava bucket. Oke, okay, let's go. Kamu gak mau bawa cauldron dulu net. Kamu tidak mau membawa WC-mu. Kita tidak cupu. Oh my god, ini adalah muridku yang benar. Ah, ini dia. Kita bikin portalnya nyala. Nice, let's go. Oke, kita langsung bakal ke Nether. Oke, biomnya ini. Nih, biom lumayan bagus sebenarnya. Soalnya di sini ada hoglin-nya enggak sih? Enggak ada. Di sini tidak ada hoglin-nya, cuma ada masa Enderman. Sih? Oh, hmm. Aku butuh makanan. Aku enggak bisa makan Enderman kok, Kason. Iya juga sih. Jadi kita bakal mencari gold karena kita di Nether. Di Nether ya. Sekarang itu sangat berbahaya. Untungnya ini tapi Nethernya tidak cave juga kok Kason. Oh iya benar. Karena kita cave only ya. Ini kita nyari babi dulu. Kita butuh makanan. Kita butuh goldnya dulu. Ntar kita diserang sama piglinnya. Ah, enggak. Kita harus. Kita bisa melawan, oke? Okay? Kita bisa melawan. Yaudah deh, kumpulin goldnya deh. Kumpulin goldnya. Gak naik di. Tidak naik di. Aku bakal mencari gold. Iya, aku soalnya nggak mau dibilang beban lagi. Males kumpulin gold. Kena mental. Kita cuma butuh 4 ingot sih. 4 ingot tuh kira-kira berapa? Oh, aku udah bisa bikin ya. Armor. Yeay. Ya enggak apa-apa sih kalau misalnya lebih juga kan kita juga butuh buat trading. Oh iya, buat trading ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan kok Kason. Ya, benar. Ayo, aku udah dapat armornya sih. Langsung aja kayaknya kita butuh makanan net, sumpah. Makanan kita sekarat banget. Go. Udah di crafting belum? Aku udah jadi. Ih, parah di crafting sendiri. Aku gak diajak-ajak. Oh, aku gak punya lagi. Itu cuma pas-pasan goldnya. Aku mau bikin boots juga, Ben. Nah, let's go. Langsung cari yang namanya bayam ya. Weh. Enggak, kena magma block. Bayam merah di mana? Oh, ada Enderman. Aku hampir melihat Enderman naik di. Jangan lihat Enderman. Kita tidak punya baju yang bagus kok, Azon. You know what? Kita bunuhin dari sini bisa kali ya. Yeah, Endermannya bunuh. Oh no, dia bisa muter. Tolong, bang. Bang, pukulin bang, sensei. Mati. Udah. Dan ada guest juga naik di. Oh my god, ini di mana bayam merah? Kita butuh bayam merah untuk mencari makanan. Oh. Kayak kata sana sih. Kayak kata sana, ke kanan. Kita harus melewati danau. Danau lava. Ayo naik di, naik. Aku udah bikin jalan ke atas. Oh, let's mana go. Ya? Akhirnya luas. Bentar. Kok Kazun, aku menemukan sumber makanan. Jamur. Kita bisa makan jamur. Oh, let's go. Ini nih jamur merahnya. Jamur merah ya, nih. Jamur merah. Terus kita juga bikin bowl. Oke. Okay. Oh my god, sumber makanan yang lain. Yes. Woo. Mana jamur merahnya? Kasih. Ini. Kamu mau buat langsung apa? Aku bakal langsung buat kok, Kazun. Aku kelaparan. Buru. Ah, mushroom stew. Ah, satu buat kamu. Aku satu aja deh. No, thank you. Naik di. Let's go. Kita kemana ini biomnya? Oh, biomnya jelek banget. Kayak kita harus muterin itu. You know what? Gak usah nemuin biom lah. Nyari jamur. Tuh jamur merah tuh banyak tuh. Kita kan butuh 2 jamur. Iya, gak apa-apa. Aku jamur ininya banyak. Jamur yang coklat. Oh my god, guys. Muridku sudah berani, guys. Oh my god. Ini murid pro player, bang. Sorry nih, bang. Naik, ada bastion naik, di. Hah, mana? Di kanan. Ada. Ini ada jamur di kanan. Oh my god, harus ke jamur sih. Aku gak peduli sama jamur, bastionnya. Jamur. Naik di pelan-pelan, naik di. Aku takut. Ih, senseiku slow bridge. Gimana sih, sensei? Bro, ini bahaya, bro. Aku tidak mau mengambil resiko, bro. Ini resikonya sangat tinggi.
Ya, kecewa sama sensi sendiri ya guys. Enggak. Kita harus mencari aman. Tidak boleh pamer. Cari keren dong. Ngapain mencari aman? Yang penting keren. No, jamurku. Jangan ambil jamurku. Enggak. Yes, oke, Nekdi. Tapi kita kan tetap butuh jamur merahnya. Kamu ada jamur merahnya apa? Itu ambil di sana ntar bisa lah, gampang. Dan ada bastion, Nekdi. Apakah kita akan ke bastion? Maukah? Ini ya kita armor kayak nih. Jelek banget nih. Maukah? Makanan juga terbatas kita, ini. Kita coba lihat, enggak ada apa-apa juga di sini. Jamuk lagi Korazon. Oh my god, jamur merah, jamur merah. Obsesi sama jamuk sih. Enggak apa-apa. Jadi kita enggak perlu ke bastion dulu. Ya, enggak perlu ke bastion, enggak perlu nyari babi, yang penting makan jamur udah. Mau keracunan, mau apa enggak peduli, yang penting kenyang. Wih, let's go. Nice. You know what? Mungkin kita bakal ternak jamur aja Korazon di goa kita daripada ternak. Oh iya, bisa. Tapi kita cuman butuh yang namanya ngegelapin areanya. Iya, betul. Korazon, let's go. Akhirnya kita menemukan mana babi-babinya. Babi, mana babi? Hampir aja aku jatuh, gila. Aku terlalu excited dengan babinya. Where is Hoglin? Di mana Hoglin? Kita butuh Hoglin. Hoglin. Kita ini bawa jamur juga kok, Kazun. Biar gak diserang. Jamur. Iya, benar. Kalau saya deket langsung ditarong. Oh, tiba-tiba ada guest di situ, naik gitu. Aku punya bu. It's okay. Mana? Mana ngadu sama aku. Nah, ini dia. Ayo. Dia gua takut. Mati lo. Oke, nice naik di. Mantap. Jadi kita bakal cari Hoglin. Ini aku enggak nemu Hoglin sih, padahal udah bayang merah. Hoglin. Hoglin di mana? Di mana Hoglin? Aku mencarimu. Oh, itu kah? No. Oh iya. Yeah. Masih yang bayi. Yang kecil. Kita tidak bisa memakan ini kok, Kazun. Oh, itu. Itu. Kiri. Oke, okay, kita bakar dulu. Pakai lava. Wait. Kita kasih mushroom. Nah. Bakar terus. Dia ngincer aku. Bunuh. Ayo lo. Bisa ngapa-ngapain lo. Wah! Oke. Okay. Dapat 2 pork chop. Let's go. Ini makanan enak. Enggak apa-apa. Ayo kita cari lagi. Berburu. Kita adalah pemburu handal. Mana para babi-babi Hoglin ini? Kita bakal nyari sebanyak-banyaknya. Bentar. Makan dulu, bos. Pesta. Nah, ayo makan. Yeay. Akhirnya makanan enak, guys. Let's go. Makan daging, guys. Makan daging akhirnya setelah berbulan-bulan kita makan vegetarian ya. Tuh, enggak ada Hoglin. Hoglinnya sepi banget. Hoglinnya udah punah nih, udah ketahuan kalau mau dijajah. Itu di bawah. Mau kah turun ke jurang demi satu Hoglin ini? Oke, kayak kita buat tangga juga, Net. Ini susah amat ya. Demi satu babi, kita harus sesusah ini. Aku bawa jamur. Oh, enggak bisa ditanam di sini. Ya udah, dari sini juga bisa. Ya, kita tinggal pukul-pukulin. No. Why you? Nekdi, kita udah tahu cuma satu. Kira dia bakalan mati kena lava. Oh, lagi sini Nekdi, ada dua. Sini. Ada dua Nekdi. Sini, kita bakar dulu. Ayo loh, enggak kena. No, dia digocek. No. Ya, mati. Mantap. Dapat 2 lagi kok, Kazon. Yeay. Punya aku. Aku juga dapat 2. Yes. Ini jamuk juga ambil kok, Kazon. Ih, gila. Makan enak kita. Makan enak malam ini. Yoi. Ini kok, Kazon. Sini. Di mana? Aku menemukan 2 mangsa. Itu kok, Kazon. Ada 2 ini. Mangsa di bawah sini. Oke. Kita bakalan proses pembakaran terus proses penyerangan. Yes. Wah, kenapa dia nyerang aku? Katanya ada mushroom-nya. What is this? Dagingku. Kamu punya berapa dagingnya? Dagingku 10 sih. Aku cuma punya 2. Ya udah enggak apa-apa. Ayo kita kan ntar bersama. Enggak sih. No. Mengkhianatiku kah? Demi daging apapun akan kuhianati kok, Kazon. Apapun, termasuk keluarga dan senseiku sendiri. 14. Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Nih. Kok, Kazon, lihat. Nyam. Kenyang. Aku juga ada. Ya, cuma 2. Sedih banget. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya naik di karena hidup kita enggak cuman untuk beberapa hari ke depan. Ini lagi mangsa nih. Yuk. Dideketin dong. Yeah, aku lagi, let's go. Gimana lagi? Kita butuh minimal 1 stack lah, Net. 1 stack. Kita harus memburu 32 kah ini? 32 Hoglin. Ini Korazon, Hoglin. Aku bakalan speed bridge. Berikan netherrack-mu cepat. Yes. Wow, kamu sangat berani. Speed bridge. Sweet. Dudududud. Udah jangan naik ke atas. Oke. Nice. Oh, naik nih, ditabrak sama ininya. Iya, ditabrak sama Hoglin-nya, nangis ya aku. Dah, turun. Wah, ditabrak aku fix. No. Help. Korazon, please help me. Maafkan aku, Korazon.
Gak ditolongin sama kongasan parah. Bisa 3 blok ya. Gak sempet, gak nyampe. No. Yang kecil-kecil kenapa mau nyerang aku? Kongasan jangan meninggal. Kongasan. Enggak, udah. Kongasan kamu jangan bikinin platform biar dia naik dong, no. Oh my god, dibakar kah? No. Kenapa dibakar? Sekarang dia jadi yatim piatu. Lihat ini. No, bahkan tidak sakit dia menyerangiku. Noat, daripada kamu jadi yatim, pukullah saja. Aku kacan, kita bakar saja. Oh, enggak, dia menemukan. Oh my god, dia kenapa masuk lama sendiri? No. Oke, di situ ada yang lain, Ed. Kacan, kamu tidak punya hati ya. Kamu barusan melihat bayi masuk ke lava dan kamu tidak... Oh my god. Kesini. Ini ada satu lagi. Kokazon Sensei tidak punya hati, guys. Duh, dia kabur. Kebakar. Udah nih, habis nih. Punah nih. Piklinnya. Mending kita makan jamur aja lah. Jamur. Alternatif lain. Apalagi yang bisa dimakan dari Nether? Netherrack, api, beling. Kita jadi limbat, yuk. No. Tidak. Aku tidak desperate itu. Kokazon, kamu by the way masih ingat jalan pulang, kah? Aku udah gak inget nih. Gak apa-apa. Kita kan menyimpan koordinat yang penting. Ya, bagus. Untung ada Nike D yang sangat pintar, ya kan? Iya, betul. Oke, guys. Jadi kita udah ngumpulin beberapa makanan. Kamu dapat berapa, Night? Aku dapat 22 pork chop, terus dapat 31 mushroom, 25 red. Kamu berapa? Tuh, aku cuma 15, 9 leather, 1 mushroom merah. Ya, udah. Okay. No, balikin. Udah, itu semua punya aku ya. Balikin. Thank you. Ini balikin. Kita ganti dulu. Udah. Thank you. No, balikin. Ya udah, awas aja kalau nyampe rumah enggak dibalikin. Enggak sih, tetap enggak aku balikin sih. Kamu akan kubiarkan diam di sini aja. No, dia sangat jahat kepada aku, guys. Bully lagi, guys. No, jangan dibully. Nih, aku kasih setengah, aku bagi dua. Udah, jadi ada 19. Sebentar, ini ditutup biar kita tidak bodoh nanti. Iya, benar. Kita udah selesai di sini, di Nethernya. Udah dapat makanan banyak, kita bakal balik ke rumah sekarang. Dan ya, pohon kita tidak numbu naik di. Iya, soalnya kan kita di Nether, kocak gak jalan waktunya. Dan ya, kayaknya udah selesai semua, guys. Kita hari ini udah berhasil dapetin makanan. Dan kita juga udah berhasil dapetin... Mushroom. Nah, itu sama-sama makanan. Yes, mushroom itu termasuk makan. Iya. Ya, yang penting kita hari ini kenyang, oke? Nggak kayak kemarin, betul. Dan kita bisa lari-larian sekarang. Yes, let's go. Dan mungkin di next episode, kita bakal coba untuk namatin Bastion, guys. Kalahkan semua piglinnya. Dan kita curi goldnya, yes. Yes, betul. Abis itu kita trading dengan piglin. Dan bikin ini, bikin apa? Jamur something, yes. Oh iya, kita bisa bikin farm jamur. Oh, you know what? Jangan di sini jurang, di situ. Ya udah jangan. Saya jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe dan komen kalau misalnya kalian suka series cave ini, oke? Okay? Ini nama series siapa sih, Kokazon? Aku enggak tahu masih. Cave only challenge. Yes. Saya jadi mungkin sekian dulu and I'll see you guys in the next video. Bye-bye, guys. Tarik outro-nya.